Hari ini kita mau ngapain ya? Kok nggak ada mainan lagi? Oh ini guys, ada mainan guys. Turnamen lagi guys. Turnamen blue ya? Belakangnya ada kertas ini. Apa ini bacanya? Peta harta karun. Oh ini ada petunjuknya guys. Tunjuknya gimana ini guys? Oh, ada tulisannya lagi di belakang. Berbaliklah ke belakang, lalu maju 8 langkah dan ikuti petunjuk berikutnya. Ayo guys, kita coba. Kita suruh balik ke belakang, terus maju 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apaan, gak ada apa-apa di sini. Petunjuk berikutnya mana guys? Woi, itu ada kertas lagi guys. Kertas apaan nih? Woi, ini petunjuk berikutnya kali guys. Kita cabut. Nah, ini bacaannya apa nih? Belok ke kanan lalu maju 8 langkah. Ambil benda yang ada di sekitarmu, lalu gali tumpukan pasir yang ada di hadapan kamu. Kita suruh belok kanan, maju 8 langkah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada apaan di sini? Ini ada cangkul guys. Ada cangkul, kita disuruh ambil benda di sekitar. Di sini ada cangkul. Ini tadi tulisannya berbelok ke kanan lalu maju 8 langkah. Udah bener. Ambil benda yang ada di sekitar kamu, lalu gali tumpukan pasir yang ada di hadapan kamu. Ini ada pacul guys. Ini ada galian. Wah, ada Ultraman nih guys. Ada Ultraman Git. Ngapain dia di sini guys? Keren Ultraman Git. Kita disuruh gali nih guys. Pasir ini ada apaan di dalam pasir ya? Katanya ada harta karun. Apaan? Kita coba gali guys. Wih guys, apaan nih? Guys, ada harta karun ya guys. Harta karun apa nih? Bisa diambil nih kayaknya guys. Belum guys. Berat banget guys. Kita pakai tangan aja. Berat banget guys. Tanahnya. Tanahnya, pasirnya. Berat guys. Dalamnya berat banget ini. Ada apa nih guys? Peta harta karun ini. Kira-kira dalamnya harta karun apa ini? Ayo guys, coba kita langsung buka aja. Kita bawa petanya, Ultramannya. Ayo kita kembali ke tempat kita. Kita buka dulu guys. Ini ada apaan di dalamnya guys? Oke guys, sekarang kita buka dulu ya guys. Tadi kita sebelum dapat kotak, kita dapat ini guys, Ultraman Git. Ultraman Git sama Ultraman Blue. Besar ini guys. Mantap. Langsung aja guys kita buka kotaknya. Kita singkirin ini. Kira-kira dalamnya apaan ini guys? Penasaran aku guys. Apaan ya dalamnya? Susah banget guys. Guys,
guys. Banyak banget mainannya. Wih, lihat-lihat. Wih, gede. Ada Ultraman ini, guys. Apa ini? Keren banget. Hitung ya, guys. Bantu aku hitung ya, ada berapa ya? Ultraman, monster, guys. Keren. Ultraman Gate sama Ultraman warna hijau. Ini guys, Kamen Rider X8. Keren, guys. Ultraman Zero. Ultraman Dyna. Ultraman Taro. Monster. Guys, bantu hitung, guys, dapat berapa kita hari ini. Ini monster lagi, guys. Ultraman, guys. Ini Ultraman Zero, guys. Ini gede ini Ultraman Zero-nya. Ultraman ORB, guys. Ini ada Tobot, guys. Tobot warna hitam. Ultraman Victory. Keren. Ultraman Victory-nya keren nih, warna merah. Ultraman Taro lagi nih. Ini Ultraman Belial. Ini ada senjata Ultraman nih, guys. Warba. Mantap. Keren, guys. Guys, jangan lupa bantu hitung, guys. Banyak banget kita dapat tuh. Monster lagi. Ini Ultraman-nya banyak banget, guys. Ultraman lagi, guys. Ini ada senjata Ultraman nih. Senjata Ultraman ORB. Kita langsung coba aja, guys. Galak amat suaranya. Kita coba lagi, guys. Ngomong apa aja deh, guys, gak jelas, gue gak ngerti, tapi keren banget ini senjata Ultraman ORB. Keren. Bunyi lagi. Bunyi, matiin dulu, guys, jangan lupa dihitung, guys. Ini ada Ultraman telur ini. Apa ini, monster kali. Apa merubahnya, guys? Ntar aja rubahnya. Kita hitung aja dulu nih. Banyak. Ini ada Ultraman Mini. Ada banyak Ultraman Mini ya, guys. Ada 4 Ultraman Mini itu. Ada 4, satu lagi nih. Git, Zero, ORB. Satu lagi apa? ORB lagi. Ada 4 Ultraman Mininya. Ini ada Ultraman lagi. Keren. Ultraman lagi, guys. Ultraman Ginga. Ini ada kapsul apa nih? Kapsul Ultraman. Ultraman apa nih? Rosso. Hidup. Ada lampunya tuh, kan. Hidup lampunya tuh. Juga nih. Sama ini Rosso juga. Terus ada ini, guys. Ultraman. Apa nih, guys, namanya, guys? Yang tahu komen ya, guys. Ini lagi nih. Ultraman Rosso lagi. Ini apa? Ini monster. Mantap. Ini nih.
ini guys, apa nih, robot W warna pink, cakep. Ini ada telur lagi, telur apaan sih, nggak ngerti juga dalamnya, banyak banget di dapur guys. Terus ini terakhir kayaknya ini, apa ada lagi. Wih, lucu banget ini, imut banget. Kamen Rider X8 nya level 1 ya kalau nggak salah ya guys. Oh, bisa goyang tangannya itu guys. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Parrot Toys. Jangan lupa subscribe dan klik gambar loncengnya guys. Terima kasih. Imut banget guys, Kamen Rider X8.